Eh, aku nak datang rumah kau lah, dia kata. Aku cakap, eh boleh-boleh datang lah. Oh. Lama tak jumpa kau, sama-sama dengan kau ni. Daripada dulu lagi, apa, dekat 20 tahun dah tak jumpa kau. Kau datang lah. Bila kau datang? Cakap, ah, hari Sabtu ni aku nak datang rumah kau. Okey. Dan hari Sabtu tu pun pagi tu pergi ke pasar, beli beli bahan makanan. Arwah isteri saya masak lah. Kemudian, tunggu. Pukul 2 tak sampai, pukul 3 tak sampai, pukul 4 baru sampai tu. Sampai dia datang, tengok, eh, siapa ni? Oh, yang perempuan tu isteri dia tu saya tak kenal. Tapi isteri yang dulu tu saya kenal lah, dia kata. Sama belajar dengan kita. Dan masuk-masuk, cerita-cerita lah. Lepas tu, kerana dah lewat, terus kita makan lah. Makan-makan, kata cerita-cerita pasal-pasal dulu-dulu lah. Nampaknya dia pun tak begitu hangat lah cerita pasal-pasal dulu. Cerita-cerita makan. Oh, ni makan-makan. Lepas makan, kita pun duduk lah kat sofa. Dan cerita. Isteri dia keluarkan beg. Buka dia punya kit lah, business kit tu. Oh, tak datang nak meniaga. Tak apalah. Benar-benar cerita dah saya buka lah. Saya bercerita, saya tengok lah itu. Saya pun tak ada prajudis sama meniaga ni. Dia cerita-cerita saya anggap ke lah. Dia cerita pasal sistem dia, pasal dia. Okey lah, saya anggap je lah. Sampailah satu part dia kata, kita kena masuk berniaga ni, dia kata. Kena berniaga ni, kata. Dia katakan, harapkan makan gaji, berapa sen kita sangat nak dapat makan gaji, dia kata. Ya? Kita tak pergi mana nak makan gaji ni. Oh, yang tu saya tersentak lah, dia kata. Dan secara spontan saya sebut, dia kata, saya makan gaji lah dapat tanggung anak isteri ni, keluarga saya ni, dia kata ni. Alhamdulillah lah, kata. Kemudian saya pun, ni lah, saya pun dah tawar hati nak layan lagi lah, kata. Kemudian, dia bungkus dia punya kit tu, dia pun minta pergi balik lah. Saya pun tak ada tahan-tahan pergi balik lah, kata. Itulah ya, kita bila kita nak niaga ni, kita kena pandai. Ya, kita kena pandai. Kita kena tahu situasi, kita tahu psikologi orang. Kita main orang kata main cergah je,